Ibuku sayang masih terus berjalan lewati rintang untuk aku anakmu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Boleh nggak saya duduk di sini, Mbak? Boleh nggak saya duduk di sini ya? Saya lucu, Mbak ya, kelihatannya ya? Atau saya menakutkan, Mbak? Hah? Mbak, saya pengen pulang, Mbak. Ketemu sama orang tua saya, Mbak. Mbak ini cuek-cuek sekali. Mbak, kangen saya sama orang tua, Mbak. Tapi nggak ada ongkos buat pulang, Mbak. Saya cari-cari barang rongsokan, Mbak. Kadang saya dapat 10 kilo per hari. Kalau 1 kilo itu, Mbak, 1.000. Buat makan aja nggak cukup, Mbak. Gimana caranya ya untuk melepas rindu pada orang tua, Mbak? Saya harus curhat di mana? Saya tadi di sana, Mbak, ditendang, diusir, disiram pakai air, Mbak. Nggak usah takut sama saya ya. Nggak usah takut sama saya. Boleh nggak saya menghibur mbak-mbak ini? Hah? Boleh. Ini lagu tentang ibu ini ya. Siapa tahu kita bisa melepas rindu ya untuk orang tua kita gitu. Boleh kita renungi sama-sama, Mbak. Ibuku sayang masih terus berjalan lewati rintang untuk aku anakmu. Lucu ya, Mbak ya. Suara saya ini bagus sekali, Mbak. Saya rindu sama ibu saya, Mbak. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Capek saya napas, Mbak. Ingin saya pulang, Mbak. Mbaknya enggak pulang, Mbak, rindu sama orang tuanya. Setiap hari ketemu. Kalau saya, Mbak, jarang saya ketemu sama orang tua saya, Mbak. Saya lucu, Mbak, ya. Saya lucu ya orangnya, ya. Saya lucu ya. Dikit. Berarti saya menghibur jadinya ya. Saya ini dulu Mbak vokalis, Mbak. Tapi saya dipecat sama grup saya, Mbak. Karena suara saya itu agak sedikit-sedikit melengking gitu, Mbak. Saya menghibur, Mbak, ya. Tapi sebelum saya menghibur, Mbak, mari kita sama-sama istighfar ya. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak dosa sebagai umat muslim gitu, Mbak. Tapi kita enggak pernah jarang menyadari lah itu rasa pada dosa kita itu ya, Mbak, ya. Sebelum saya menghibur, istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita berdoa ya sama Allah, semoga kita
diampuni dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala, Mbak ya. Semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha, Mbak ya. Saya kemarin, Mbak, di sini saya temuin banyak yang saya temuin, Mbak. Saya disiram di sini, Mbak. Saya didendang. Kadang saya dipukul sama orang-orang, Mbak. Sebenarnya kita itu enggak boleh lah memandang orang itu dari segi penampilan gitu, Mbak. Belum tentu penampilannya berandal tapi hatinya kurang ajar gitu, Mbak ya. Kadang banyak orang yang berpenampilan bagus tapi hatinya itu agak sedikit beda lah gitu, Mbak, dengan penampilannya gitu. Ya. Jangan lupa juga kita sering-sering bersolawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbak. Karena beliau yang memperjuangkan agama kita, Mbak. Tapi kita sebagai umatnya, Mbak, kadang bisa dibilang kita itu enggak pernah bersolawat. Solawat pun kita enggak hafal, apalagi kita mau solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, enggak apa-apa kan saya solawat sedikit, Mbak? Enggak apa-apa, untuk melepas rindu ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sama-sama merenung, Mbak, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fauqa nuri. Anta bisbahu suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita dapat syafaat beliau di akhir zaman nanti ya, Mbak ya. Mbak, Mbak, coba hadap semua. Boleh enggak menghadap saya dulu? Kita ini, Mbak, kadang-kadang ya sebagai manusia, Mbak, kadang kita, kayak saya bilang tadi itu, Mbak, jarang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Padahal beliau itu yang memperjuangkan agama ini, Mbak. Tapi kita sebagai umatnya ya sering yang ngelakuin yang enggak-enggak lah gitu, yang enggak disukai sama baginda Rasul kita ya. Mbak, sekarang mungkin saya bisa siat solawat kayak gini, mungkin, Mbak ya, mohon maaf ya. Banyak orang yang memandang saya itu kayak sebelah mata lagi itu, Mbak. Coba gimana caranya kita saling menghargai lagi itu, Mbak ya. Tapi saya salut sama Mbak, udah baik-baik sama saya, udah menerima saya duduk di sini. Karena saya orang yang saya deketin itu, Mbak, biar lari-lari aja semuanya, Mbak. Kemarin saya minta minum, Mbak. Padahal enggak seberapa harga minum, Mbak ya, tapi disiram gitu, Mbak. Lebih baik dia siram saya daripada dia beri saya minum gitu, Mbak. Boleh enggak kita berdoa, Mbak, kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak? Boleh? Angkat tangannya sama-sama, Mbak. Boleh, Mbak? Kita angkat tangan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amihi wa kafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hamba rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa hambamu ini ya Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ambillah nyawa hamba dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal yang barokah kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa hambamu ini ya Allah, yang sering melawan sama orang tua, yang sering mencaci maki orang tua, yang sering lontarin kata-kata kotor sama orang tua, yang sering ngebohongin orang tua ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mempermudahkanlah segala urusan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada orang tua kami ya Allah sebelum Engkau mencabut kedua orang tua hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak kami ini anak durhaka ya Allah, yang sering melawan sama orang tua, yang sering ngebohongin orang tua ya Allah, yang sering habisin uang kedua orang tua hamba-Mu ini ya Allah. Orang tua saya rela enggak beli apa-apa buat anaknya ya Allah, buat ngebiayai kuliah anaknya, buat ngebiayai semua kebutuhan anaknya ya Allah. Orang tua hamba rela pagi-pagi pergi ke sawah bawa cangkul, ke sawah panas-panasan kehujanan buat anaknya ya Allah. Tapi kami sebagai anaknya durhaka kepada orang tua hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semoga orang tua kita, Mbak. Kenapa Mbak kayak orang sedih gitu? Enggak, jangan malu-malu Mbak, mungkin rindu sama orang tua ya. Ingat sama orang tua, keringetan. Semoga kita orang tua kita di rumah panjang umur Mbak ya, murah rezekinya gitu ya, ya Mbak ya. Semoga kita sebagai anak menjadi anak yang soleh-solehah ya gitu. Semoga kita itu bisa ngebahagiain kedua orang tua kita. Kenapa ya? Mudah-mudahan kita menjadi anak yang, semoga kita menjadi anak yang berguna dunia akhirat Mbak ya. Tapi sebelum saya pergi Mbak, saya mau mengingatkan lagi gitu, jangan lupa baca Al-Quran gitu ya. Sesibuk apapun kita, tapi jangan lupa baca Al-Quran setiap hari Mbak, minimal satu halaman lah gitu. Kan Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim Mbak ya. Tapi gak apa-apa Mbak, saya menghibur dengan baca Al-Quran gitu. Coba kita renungi ya sama-sama ya, menghayati dengan baca Al-Quran ya. Sedikit tapi ya Mbak ya, sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Semoga kita bisa tenang sedikit mbak ya dengan baca Al-Quran gitu. Saya ingatkan lagi mbak ya, jangan lupa baca Al-Quran ya. Sesibuk apapun kita maupun mbaknya kuliah apa gimana nih? Kuliah semuanya ya. Walaupun kita sibuk apapun kita di kampus mbak, tapi jangan lupa baca Al-Quran ya. Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering bersolawat ya. Saya kesini mbak, niat saya itu bukan sombong. Solawat maupun saya ngaji itu bukan sombong yang saya. Tapi niat saya itu untuk biar apa namanya teman-teman ini nggak lupa lah dengan solawat gitu ya, sering-sering solawat, sering-sering baca Al-Quran juga ya, apa ya, kenapa kayak ngangguk-ngangguk gitu aja mbak ini. Ya udah saya pergi mbak ya, makasih banyak atas waktunya mbak ya, ya, assalamualaikum.